perubahan jenis kelamin. Sebenarnya dari dokter sih udah tahu, tapi memang dari pihaknya Roger nggak mau tahu dulu. Nanti aku juga nggak tahu. Jadi kan kita tuh keluarga belum ada yang tahu kecuali dokter. Agak ngocok aja kan ya? Update apa nih? Kesibukan sekarang? Oh, kesibukan sedang dikurangin kan karena ada virus ini, jadi lebih banyak di rumah, jadi lebih kurangin kegiatan. Apa memang ini juga kan jaga kondisi hamil atau seperti apa, Cik? Kalau untuk hamil sendiri sih enggak sih, karena kalau dari kata dokter sih selama masih dikontrol dokter, terus kata dokter bayinya juga sehat, ya kenapa ya? Tapi ada ngidam-ngidam nggak sih, Cuk? Ngidam sih, alhamdulillah sih aku nggak ada merasa ngidam yang kayak gimana-gimana, enggak ya. Alhamdulillah masuk dulu. Sikit ya? Gimana rasa? Dan kelamaan ya? Udah, karena mulai aktif kan akan cek sebulan. Kemilan dan corona. Pak Roger, prokteknya seperti apa, Pak Roger? Pak Roger, proktek dong, proktek gak sih sama Kak Ciki? Ya, pastinya kalau misalnya untuk masalah proteksi ya pasti kita selalu menjaga yang terbaik, tapi ya untuk kegiatan selama itu tidak mengganggu bayi, tidak mengganggu ibu hamil, ya silakan, bebas juga. Sebenarnya dari dokter sih udah tahu, tapi memang dari pihaknya Roger nggak mau tahu dulu. Aku juga nggak tahu, jadi kan kita tuh keluarga belum ada yang tahu kecuali dokter. Udah siapin apa? Nama masih mencari, Mbak. Masih mencari, karena kan kita belum tahu cewek apa cowok, jadi masih prepare dua nama dulu gitu, masih cari cowok. Berat badan yang naik masih kan? Nah? Berat badan yang naik sekarang? Turun justru aku gitu. Tapi ya alhamdulillah anaknya sih sehat. Tambah gemuk. Besar. Cik, artinya hormonnya yang berubah apa aja? Hormon yang berubah apa ya? Hormon sih pasti berubah, yang namanya ibu hamil kan kita sebagai manusia kan berubah secara fisik kan, itu pengaruh dari hormon juga. Dengan ibu hamil tuh hormonnya tuh bertambah yang membantu dia untuk mengubah tubuhnya, untuk mempersiapkan rahimnya tambah besar dan lain-lain. Jadi hormon juga pengaruh juga sih ke secara emosionalnya juga, jadi lebih manja, jadi lebih manja dari dulu deh aku manja. Lebih feminim juga ya, jadi lebih keibuan. Aura keibuannya keluar banget. Tapi yang pasti untuk ketatnya yang tinggi juga enggak sih, maksudnya? Enggak sih, aku enggak pakai hak tinggi sih. Memang aku pribadi dari sebelum hamil dan sebelum nikah emang enggak dipakai hak tinggi. Jadi ya udah sehari-hari enak aja gitu pakai sandal sama pantai. Jadi kalau enggak ada acara berdua pasti di rumah. Iya, di rumah aja gitu. Ini makanya cuma sebentar doang gitu. Cik menjaga kehamilan sendiri. Lelah enggak sih? Enggak, cuman kalau udah waktunya tidur. Jadi aku enggak bisa syuting ataupun kerja terlalu malam, enggak bisa. Emang anakku udah pengen tidur, jadi akunya juga ikutan pengen tidur. Ya kan, corona kan lagi ya. Corona kan sih pencegahannya dari kalian sendiri. Apa yang dilakukan dulu? Iya. Ya, banyak-banyak cuci tangan. Sanitizer-nya juga. Jangan pegang muka, mata, mulut, itu sebagai apa namanya gerbang virus untuk masuk ke tubuh kita juga. Sebisa mungkin kita kan sekarang lagi mencoba untuk mengurangi kurva untuk penularan, supaya mencegah penularannya tidak drastis banget dengan cara mengurangi aktivitas, mengurangi keramaian, pertemuan sosial dan lain-lain. Tapi ya itu bisa dibilang ya berkah aja, nggak selamanya sih, hanya selama 1-2 minggu aja sampai yang benar-benar terinfeksi dia bisa secara yakin okay, ini yang terinfeksi, dia bisa langsung mencari pertolongan dan lain-lainnya. Karena kan virus corona ini memang berbahaya, dalam arti penularannya itu lebih cepat, tapi bukan berarti lebih mematikan daripada virus yang seperti SARS atau MERS dan lain-lainnya. Kalau menurut aku sih tujuan kita untuk di rumah aja ini untuk sementara aja, karena bahayanya virus corona
dia masa inkubasinya selama 2 minggu sebelum gejala muncul. Jadi kalaupun kita belum demam, belum batuk, belum pilek, kita sudah bisa menularkan kepada orang lain. Makanya dihimbau untuk lebih menjaga kebersihan, untuk ya lebih berhati-hati aja sih. Indonesia pasti bisa.